Pemerintah Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mulai merealisasikan anggaran dana desa tahap 3, dengan melaksanakan pembangunan drainase dan akses jalan. Akan tetapi ada yang janggal dalam pelaksanaan drainase ini, papan proyek dipasang setelah 5 hari pengerjaan, bahkan RW setempat tidak mengetahui jumlah anggarannya. Pembangunan yang diharapkan mampu memperlancar akses jalan tersebut, pada saat pengerjaannya diduga tidak sesuai dengan spek, bahkan gorong-gorong yang digunakan berbeda dengan di awal pekerjaan. Selain itu juga saat pemasangan tanpa alas atau dasar terlebih dahulu. Saya akui ya, terlambatan memasang itu sebetulnya papan proyek sudah ada karena faktor kesibukan, ada program gerbong vaksin itu papan proyek itu ternyata sudah ada di meja bendahara. Waktu itu kan bendahara yang menginstruksikan bikin, dan baru Selasa sore pasang. Tapi Bapak sendiri paham dengan aturan bahwa papan proyek itu harus dipasang saat pembangunan ya? Tapi karena terus terang aja itu pengen secepatnya ada pelaksanaan. Tadi kan Bapak bilang karena kesibukan vaksin. Ya. Nah, di sini kan ada voksinya masing-masing, Pak. Ada PPK, ada PSR, ada segala macam. Apakah mereka tidak berjalan sesuai dengan voksinya? Kemarin konsentrasi semua ke penanganan, ke vaksin. Terus terang aja, mengenai vaksin. Jadi tidak diatur sesuai dengan voksin? Ya, itu kan kayak sekarang aja. Sekarang saya dikejar-kejar data warga yang sudah divaksin. Semua itu dikerahkan untuk mengetik semua, menginput data pasok warga yang sudah divaksin tiap RW, by name, by address, by nick gitu kan. Saya stay di sini karena menunggu barang gitu, takut barang ada keterlambatan, yang kerja nganggur gitu kan. Nah, tadi Bapak juga sudah menjelaskan untuk TPK itu dipegang oleh asli perencanaan ya, Pak. Apakah itu diperbolehkan? Bapak sih bukannya TPK itu harus. Kalau setahu saya waktu ini karena bukan baru ini kan. Tahu saya nggak ada masalah gitu. Kalau memang itu ada masalah ya tinggal nanti saya sampaikan ke Kades. Itu ada yang masyarakat kurang, kecuali dari sisi konsumsi lah masyarakat. Kalau dari tenaga nggak ada. Jadi menurut Bapak masyarakat sendiri kurang yang untuk sebagainya? Karena mereka mungkin pada kesibukan, lihat aja ada sepi begini gitu. Pada kerja, dagang dan segala macam. Dari Cigombong, Kabupaten Bogor, Radar Informasi melaporkan. Thank you.